Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Motor and Fun. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview dengan sebuah matic Honda, yaitu Honda Vario 125 gen awal. Untuk unit kali ini merupakan motor Vario perakitan tahun 2014. Kita lihat dari semua bodinya, tampak belakang untuk keseluruhan total bodi dari samping. Dan inilah wajah sektor depan. Lampu dual beam eyes. Dengan lampu sein di alis. Depan cakram tunggal di sebelah kiri. Satu shockbreaker belakang, bentuk lampu, untuk sein dia besar, untuk sein kiri kanan. Untuk keseluruhan bodi bisa dilihat sendiri, kita lihat untuk panel speedometer lampu menyala. Terus untuk indikator ada fill sen odometer, sen tombol kiri ada spion, ada sen, terus ada klakson sen, lampu jarak dekat, lampu kanan ada idling dari idling stop. Kalau kita nyalakan idling stop ya nyala warna hijau, ini matikan terus starter. Untuk fitur-fiturnya dia ada idling stop,
starting stop, terus yang kedua dia pakai combi brake, jadi dia satu sekali ngerem, dia ngerem depan belakang. Yang ketiga parking lock, dan ini radiator.